Oke, okay, baik. Sini coba saya menjelaskan bagaimana flow registrasi database Manpower ya. Yang pertama, yang jelas proses pendaftaran atau registrasi database Manpower itu dimulai dari level tertinggi ya, karena nanti akan ada proses approval ya, untuk memastikan bahwa orang yang melakukan registrasi itu di section tersebut atau tidak. Makanya urutan pendaftarannya itu dimulai dari yang level tertinggi ya. Nah, itu dimulai dari manager. Nanti manager itu dilanjut ke section ya. Nanti di section akan muncul list berdasarkan manager yang sudah melakukan registrasi tadi. Nah, di section sendiri nanti itu akan ada custodian leader ya. Custodian leader itu data listnya nanti akan menyesuaikan dengan data register yang sudah dilakukan atasan sebelumnya. Begitu juga nanti lanjut ke proses supervisi ya. Jadi data custodian leader itu nanti akan tergantung sectionnya sudah melakukan registrasi atau belum. Begitu juga ke selanjutnya ya, ke group leader. Seperti itu. Jadi group leader akan bisa melihat supervisinya itu berdasarkan supervisi yang melakukan registrasi ya. Begitu juga nanti sampai selanjutnya ke anggota 1, 2, dan 3 ya. Jadi untuk atasannya itu nanti akan berdasarkan data list yang sudah melakukan registrasi berdasarkan urutan struktur tadi ya. Dari yang teratas sampai yang terendah. Nah, mungkin gambaran untuk registrasi database Manpower seperti itu. Terima kasih.